Amar Zoni berkalang duka ketika tengah menjalani proses hukum karena kasus narkoba yang menjeratnya dan ketika menanti nasib pernikahannya pasca Iris Bella menggugat cerai. Amar harus kehilangan sosok pria yang sangat dicintainya, yakni Suhendri Zoni. Ya, Sabtu 20 Januari 2024 lalu, Suhendri menghembuskan nafas terakhir karena kanker hati yang dideritanya. Setelah disemayamkan di rumah duka di kawasan Depok, Jawa Barat, kemarin jenazah Suhendri dimakamkan satu liang lahat dengan istri, anak, dan juga cucu kembarnya. Lantas, seperti apa momen haru pemakaman ayah Amar Zoni yang diwarnai derasnya hujan? Benarkah Amar merasakan penyesalan mendalam karena tak bisa hadiri pemakaman sang ayah tercinta? Lalu seperti apa kesedihan yang membekap hati Iris Bella pasca kehilangan sang ayah mertua? Semua akan kami ungkap dalam sensasi terkini hari ini.